Hai, hai, hai. Selamat pagi semua anak murid Cikgu Sam, anak murid 2 USM. Semoga kamu semua sihat-sihat hari ini. Okey, untuk pada pagi ini Cikgu Sam nak ulang kaji semula tajuk bahagian tubuh haiwan. Best ni sebab semuanya berkaitan dengan haiwan. Nah, nampak ni ada banyak jenis haiwan. Okey, untuk kita mulakan pada pagi ini, sebab Cikgu Sam tengok ramai duk monyok-monyok, jom kita tengok kartun. Okay, best kan kartun dia. Ayah ayah kambing dengan anak kambing. Okay. Kenapa Cikgu Sam tayangkan ni? Sebab pertama, dia lucu. Kedua, Cikgu Sam nak memperkenalkan bahagian tubuh haiwan yang ada pada kambing. Nampak tak? Dua-dua ekor kambing tu ada tanduk tadi kan? Anak dia tanduk dia kecil je, pendek je, dan ayah dia tanduk dia besar kan? Dan ada ekor, ada badan dan ada kepala. So, itulah topik kita hari ni, bahagian tubuh haiwan. Okey, kita tengok bahagian tubuh haiwan. Terdapatnya kepala. Yes, ini kepala apa ni? Kepala kuda. Ni badannya ni. Ni di bahagian yang warna kuning ni adalah badan. Okey, Cikgu Sam nak masukkan highlight dulu ya. Okey. Ni badan dia. Kemudian ekornya ni. Ha, nampak ekor. Sama dengan kambing tadi kan? Cuma kambing tadi ada tambahan iaitu tanduk. Okey, kita nak tengok haiwan-haiwan ni ada pelbagai bahagian tubuh badan. Jadi kita nak tengok bahagian tubuh haiwan. Apa yang pertama? Okey, kepak. Yang pertama adalah kepak. Okey, haiwan yang ada kepak, burung dan juga ayam. Ha, ni bahagian kepak lah. Ni. Untuk terbang. Okay, next. Bahagian sumbu, ha, dan juga tanduk. Okay, haiwan yang ada sumbu, cumalah badak sumbu. Ini kita panggil sumbu. Dia dekat hidung dia tu, di atas hidung dia tu ada bahagian sumbu. Jangan panggil tanduk.
Ini adalah sumbu. Sebab tu nama ni badak sumbu. Okey, haiwan yang bertanduk, lembu dan juga kambing yang kita tengok gambar kartun tadi. Okey, next. Haiwan yang bercangkerang. Cangkerang, eh. Jangan sebut cengkerang, cengkerang. Cangkerang. Okey, ni cangkerangnya. Yang pertama, kura-kura. Yang kedua, siput. Okey, sesungut. Nampak tak sesungut? Ada berapa sesungut? Satu, dua. Apa ni? Rama-rama dan kupu-kupu. Ada sesungut. Okey. Seterusnya, berkulit keras. Haiwan yang tubuhnya berkulit keras adalah apa ni? Buaya dan juga biawak. Dekat sekolah kita pun ada kan? Okey, next. Yang bersisik. Ni ikan. Yes. Sisik banyak ni ikan. Ni ikan emas ni warna merah kan? Okey, warna merah oranye gitu. Okey, seterusnya yang bersisik. Ni Cikgu Sam memang fobia ni ular. Nampak Cikgu Sam memang Cikgu Sam tak dekat lah ni. Okey, kalau kamu tengok ni warna merah ni, sisik dia hitam dengan merah oranye ni, bermakna ular tu bahayalah eh. Tapi ada yang ular ni menipu, warna yang merah macam ni pun ada yang tak bahaya. Jadi, kalau nampak ular jangan pergi sentuh. Okey, dan badannya dilitupi oleh sisik. Okey, seterusnya berbulu halus. Haiwan apa ya? Ya, arnab dan kucing. Bulunya halus. Kemudian berbulu pelepah. Haiwannya adalah burung. Burung kakak tua. Semua jenis burung mempunyai bulu pelepah. Dan juga burung merak. Dekat sekolah kita ada Cikgu Sam nampak ada jiran sekolah kita tu ada merak berwarna putih. Comel. Okay. Next. Okay, berparuh. Paruh ni kalau kita bahasa orang kampung, bahasa kamu panggil mulut. Mulut apa? Mulut burung. Tapi bahasa sains, bahasa yang sebetul-betulnya ialah paruh. Okay, paruh ni nampak burung raja udang ni. Warna merah paruh dia. Dan juga ayam jantan ni ada paruh boh. Nah, ni warna putih dengan hitam paruh dia. Okay. Itik ni pun ada paruh. Okay, tetapi itik ni cikgu saya nak tunjuk tentang kaki selaput renang. Okay, ada haiwan yang memang duduk, yang memang tabiat dia berenang dalam air. Eh. Contohnya katak, nampak kaki dia berselaput dan juga itik. Jadi membolehkan selaput. Nampak selaput tu? Tu jari dia, kemudian ada selaput di antara jari tu kerana untuk memudahkan haiwan-haiwan ini berenang di dalam air. Okey, rumusan kita ulang balik. Kita ada paruh, ada sisik, ada sirip, ada kepala. Jangan sebut kelapa. Ada kawan Cikgu Sam dia sebut kelapa. Bukan, kepala. Badan, ekor, kepak, sumbu, tanduk, cangkerang, sesungut, kulit keras, bulu halus, bulu pelepah, kaki selaput renang. Okey, ini adalah bahagian tubuh badan haiwan. Okey, seterusnya kita ada latihan. Okey, untuk latihan kamu pada hari ini, Cikgu Sam minta kamu lukiskan 5 haiwan dan labelkan bahagian badan haiwan tersebut di dalam buku nota sains. Berapa haiwan tadi? 5 haiwan. Ini contoh Cikgu Sam bagi. Contohnya kerbau. Kamu lukis dulu kerbau tu. Kamu tulis nama dia kerbau. Kemudian kamu labelkan tanduk. Tanduk. Okey, kemudian ni Cikgu Sam kata badak sumbu. Kita lukis dulu badak sumbu itu. Kemudian kita labelkan sumbu. Okey, mesti soalan tanya. Kamu pun nak tanya, Cikgu Sam boleh tak saya print gambar? Cikgu Sam boleh tak saya potong daripada gambar buku lepas tu saya labelkan saja. Okey, untuk tugasan ni Cikgu Sam tak benarkan. Kerana Cikgu Sam nak melihat kemahiran melakar dan melabel kamu. Pastikan kamu lakar lukis yang haiwan betul lah.
Jangan lukis kucing tapi nampak muka macam tikus. Itu kemahiran melakar dan melukis kamu tidak betul. Okay, so jawapannya tak boleh print ataupun tak boleh potong daripada mana-mana gambar. Okay, so Cikgu Sam nak menilai kamu dari segi lakaran dan melukis dan melabel. Eh? Okay, itu saja. Okay, seterusnya sesi soal jawab. Ada apa-apa soalan yang kamu rasa tak faham tentang topik pada hari ini, boleh sahaja mesej Cikgu Sam ataupun tanya terus selepas ini. Okey, itu sahaja topik kita pada hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi pada hari yang lain. Dah, bye. Stay safe. Ikut SOP. Bye.